baik, terima kasih kepada rakan tugas Muhammad dan juga Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Alhamdulillah bersua kita pada pagi ini menerusi siaran terselangsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan audio seperti biasa juga saya akan kongsikan beberapa maklumat semasa dan juga satu bahan visual yang akan kita saksikan sebentar sahaja lagi. Dan alhamdulillah ingin saya kongsikan juga di sini keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong, alhamdulillah dalam keadaan yang cerah, dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan kita harapkan apa jua aktiviti yang sudah pun dirancang oleh audio di luar sana akan dapat dilaksanakan dengan lancar dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berada saya kongsikan di sini satu info terlebih dahulu, iaitu mengenai dengan permohonan untuk mendapatkan ruang gerai Ramadan bagi daerah Tutong akan mula dibukakan pada hari Khamis 17 Mac 2022 dan barang permohonan bolehlah diperolehi di kaunter Jabatan Bandaran Tutong pada waktu pejabat. Dan ambil maklum ya, tarikh akhir mengembalikan barang permohonan adalah pada hari Khamis 31 Mac 2022. Dan kepada auda yang mungkin mempunyai ataupun ada sebarang pertanyaan, auda bolehlah ya menghubungi Jabatan Bandaran Tutong di talian 422-1009 atau 422-1232. Jadi ambil maklum kepada orang ramai yang mungkin berminat untuk mendapatkan barang permohonan bagi mendapatkan ruang gerai Ramadan yang akan mula dibukakan pada hari Khamis 17 Mac 2022. Dan audio untuk selanjutnya pula, apa kata kita saksikan bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan audio pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, siapa kata murid di bawah unit pendidikan khas tidak mampu untuk bangkit membuat sesuatu yang boleh menjadi kebanggaan ya. Dan menerusi rampai pagi dari daerah Tutong hari ini, saya berkunjung ke rumah Dayang Elvi Lok, mempunyai bakat dalam seni lukisan dan pernah menjuarai dalam pertandingan lukisan kolej antara sekolah-sekolah menengah senegara. Kita akan ikuti lagi antara hasil lukisan Elvi Lok. Begitu indah percaturan Allah Subhanahu Wa Taala apabila menciptakan manusia di dunia ini dengan kelebihan atau keistimewaan tersendiri. Dayang Elvi Lok lahir pada 5 Disember 2002, anak bungsu dari 3 beradik tinggal di Kampung Ukong, mahir dalam seni lukisan. Menurut ibunya, sewaktu Elvi kecil, dia merupakan seorang anak yang hiperaktif, sukar untuk dikawal, tidak mengira tempat dan bersekolah di bawah unit pendidikan khas. Tetapi inilah hasilnya. Kegigihan ibu bapa, guru-guru dan Elvi sendiri kini berjaya meneruskan pembelajaran di Institut Pendidikan Teknikal Brunei Campus. Suka menconteng kertas atau dinding sewaktu kecil, biasanya itulah awal permulaan mengenali bakat atau minat pada seseorang, asalkan ianya diasah sebaik mungkin. Seperti permulaan minat Dayang Elvi dalam seni lukisan. Saya mula menyedari sejak saya bersekolah di sekolah menengah Tanjung Maya dan apabila saya menaik ke Form 3, saya dapat mempelajari bidang art. Di situlah saya mula menyedari. Kadang-kadang kalau nampak benda yang orang nak guna, jam, stick ice cream, saya berdesain-desainkan lah. Kadang-kadang membuat jadi kitchen, kadang-kadang jadi buat jadi menanda buku. Saya boleh melukis canvas mengikut memakai akrilik. Kasut yang saya jarang memakai seperti ini, menggunakan permanen pen. Saya juga melukis potret. Saya pernah menyertai pertandingan college, pertandingan yayasan yaitu mewarna di atas lantai menggunakan kapur, mengikut pertandingan fashion baju dengan benda recycle dan banyak lagi.
Permulaan saya belajar dari sekolah rendah iaitu Cikgu Yasa. Apabila di sekolah menengah, pemula cikgu yang pertama ialah Cikgu Tan dan menukar jadi Cikgu Iman, Nur Iman. Dan 3 tahunlah Cikgu Nur Iman mengajar saya. Dari peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat menengah, banyak pengalaman dan pembelajaran yang diperolehinya melalui guru-guru dan penglibatan yang berkaitan dengan lukisan bersama rakan-rakan. Seperti menyertai pertandingan-pertandingan mewakili sekolah, pembelajaran dalam kelas dan yang terbaru menyertai lukisan mural di salah sebuah gedung perniagaan di Pekan Tutong. Pada tahun 2019 juga, Dayang Elvi terlibat sama menjayakan lukisan mural di bilik lukisan Sekolah Menengah Tanjung Maya Tutong. Seorang pelukis memang memerlukan ketajaman mata dan idea untuk memerhatikan sesuatu yang akan dilukis dan menggabungkan warna. Dalam usia yang masih muda, Elvi memang menjadi salah seorang pelajar kebanggaan gurunya di Sekolah Menengah Tanjung Maya, apatah lagi ibu bapanya. Cara saya memilihkan warna ialah saya mencari kertas kosong ataupun seperti ini. Ia ada pembezaan sama warna tapi kualitinya lain. Kita nampak pembezaan dari sini. Jadinya mesti dicubalah. Ya. Oh, jadi boleh contohkan. Kalau misalnya purple dengan warna pink, apa jadinya tu? Baik, kalau Elvi biasanya untuk mewarna tu berapa lama dalam pemilihan warna tu? Dalam pemilihan warna, ia boleh mengambil dalam ke 15 ke 30 saat. Jadi caranya memang Elvi memang tahulah untuk mentarget warna tu. Ah. Okay. Kalau misalnya warna yang macam mana? Kalau dari segi warna ini, tiga warna ini sahaja. So, saya akan bermula dari warna yang cerah. Purple tidak perlu kuatkan warnanya. Dan yang paling akhir ialah silver. Okay. Oh, pasal dia macam berkilat-kilat atau tak? Yes. Permulaannya dari kawan-kawan saya. Lepas tu, kadang-kadang kalau ada masa lapang, saya melihat dari laman sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook. Saya ada rasa ada motivasi lah untuk mewarna, melukis. Pengalaman yang paling saya suka ialah menempat Johan dalam pertandingan college. Dalam pertandingan college, kami ada 3 orang, Filzana, Taufik. Kami melukis yang berkaitan dengan fauna, hutan. Baru-baru ini saya baru mengikuti sebagai sukarelawan yang ditutung ialah melukis dinding. Perkhidmatan yang masa ini ialah sekiranya lah ada kasut kos yang jarang berpakai warna putih kah apakah saya boleh melukiskan dengan minta upah sahaja. Saya harap saya akan menjadi guru art yang pada masa akan datang. Inilah bukti pelajar di bawah unit pendidikan khas juga mampu mencipta kejayaan dan sokongan padu dari pihak-pihak yang lain. Semoga Dayang Elvi Luk terus berjaya dalam usaha kecil-kecilannya, membuka tempahan kepada orang ramai yang memerlukan perkhidmatan melukis atau mewarna apa jua benda seperti kulit buku, kasut, lapik meja dan sebagainya.